atau juga seluruh warga negara Indonesia sebangsa dan setanah air, ayo kita sama-sama memberikan 2D. Doa dan dukungan ya. Tadi kita lihat pada saat tampaknya Bu Nasar Mandomen ya yang kembali ke belakang tadi untuk melakukan recovery. Untuk menahan tendangan dari Patrick Wood. Hernando. Oh, Hernando luar biasa. Sukar dipercaya pemirsa. Hernando Aris Daryadi dengan doa dan dukungan Anda berhasil gol adalah kapten ya, yaitu Mark Tokic yang berada di tiang jauh melakukan heading sambil terjatuh. Yang tadi bisa memberikan umpan ya, cutback dia memberikan umpan kepada Wood yang berdiri bebas dan terlihat lagi ada pemain yang masuk dari blind side Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya di mana Ramai Rumakit memberikan bola kepada Vincent oleh Jacob. Tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia dan ketika dia mendekati kotak penalti, ya kita lihat dia capping melewati Rizky Ridho dan langsung dia shooting yang bisa menjebol gawang dari Hernando. Ini bukan gol yang mudah ya. Di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat, ada shooting yang dilakukan oleh Gunansar Mandowen yang justru diterima oleh Taufik dan Taufik tidak dalam posisi offside. 2022, akhir dari pertandingan yang berlangsung di mana Indonesia harus menyerah 2-3 dari Australia dalam leg yang pertama. Tapi ini belum selesai karena masih terus. Langgar ini dia kita lihat pada saat dia coba untuk menerima bola kembali dia. Jelas dilanggar Rizky Ridho dan kita lihat Brook yang mengambil tendangan bebas ini. Ya, hampir saja kita lihat clearance dilakukan Taufik Hidayat tapi justru clearance atau halauan dari Taufik Hidayat mengarah kepada Brook. Ini dia kita lihat. Dia coba clear tapi justru mengarah langsung kepada Wood yang bisa menyambar bola tersebut. Untuk mencetak gol. Berikan kepada Callum yang melakukan shooting keras. Baik tadi intercept atau blocking yang dilakukan sehingga bola berubah arah. Tampil dengan jua yang sangat berani dalam perputaran bola seperti ini. Ya, sebetulnya Patrick. Ini dia kembali pemirsa kosong. Ada sebuah peluang dari Pratama Arhan. Pratama Arhan. Sayang sekali kita lihat pemirsa shooting. Passing, maka terlihat dia berputar posisi dengan Jacob. Dia melakukan pergerakan tanpa bola dan menerima final pass yang tidak tertuju secara akurat kepada Witan. Sedangkan ini dia dari counter yang coba dilakukan oleh Australia. Hingga leg kedua ini maka sudah total 10 penyelamatan yang dilakukan oleh Hernando ya. Memang dia terlihat menjadi sosok yang sangat penting. Ini dia, iya pas ini dengan satu. Sudah berada di dalam kotak penalti. Sudah masuk, tapi dia memikirkan untuk memberikan. Mereka bermain habis-habisan menjelang menit terakhir untuk bisa paling tidak mencetak satu gol. Dan terlihat bagaimana Asnawi Mangkualam yang menit terakhir waktu normal ya, pergantian harus dilakukan. Karena memang tampaknya cedera dialami.